Halo, balik lagi di YouTube channel aku, Yuki Ahmad. Di video kali ini aku mau bikin update skincare rutin karena video skincare yang udah aku pernah bikin sebelumnya itu banyak yang bilang kualitasnya kurang baik, gambarnya kecil, suara yang gak kedengeran, jadi kurang kelihatan untuk videonya. Jadi aku mau bikin update skincare rutin lagi. Kebetulan juga untuk skincare aku sekarang udah ada beberapa yang diganti dari skincare yang sebelumnya. Untuk yang sekarang itu aku lebih fokus ke skincare untuk menghilangkan noda bekas jerawat. Langsung aja supaya nggak memperpanjang durasi video, aku bakalan membahas satu persatu skincare yang aku pakai sekarang. Untuk sabun cuci muka itu aku masih setiap pakai Agnes. Cuma untuk yang sekarang aku pakainya varian Agnes yang buat komedo. Itu yang tulisannya warna biru. Kebetulan aku lagi habis sabun cuci mukanya, jadi mohon maaf gak bisa aku kasih lihat secara langsung wujud produknya di sini, tapi aku bakalan kasih fotonya di sini. Aku ngerasain udah hampir sekitar 1 bulanan pakai yang sabun Agnes yang buat komedo itu membantu buat menghilangkan komedo aku di hidung ini suka kasar. Jadi karena itu sabunnya mengandung scrub halus gitu. So, aku setiap pakai cuci muka selalu aku gosok-gosok, fokusin di daerah hidung karena ini emang tekstur hidung aku suka kasar karena komedo. Tapi setelah dicuci pakai sabun Agnes gitu, kasar-kasarnya jadi lebih halus gitu, jadi lebih berkurang. Lalu untuk pagi hari, seperti yang udah ada di video aku sebelumnya, itu sekarang aku pakai Garnier Sakura White Pinkish Radiance Ultimate Serum. Ini membantu untuk menghilangkan noda bekas jerawat dalam bantu mencerahkan kulit serta menghaluskan pori. Karena di video sebelumnya kan aku bilangnya ini cuma aku pakai malam hari sebelum tidur aja karena aku udah ngerasain manfaatnya. Jadi aku kira supaya lebih terasa lagi manfaatnya, aku maksimalin pakainya jadi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Setelah pakai serum ini aku tunggu lebih kurang 10 menit, lalu aku pakai moisturizer dari Garnier juga, Garnier Sakura White. Ini mengandung Japanese Sakura Essence and Pore Smoothing Serum, ya sama aja kandungannya sama kayak ini, cuma ini versi moisturizernya, dan ini sudah mengandung UVA atau UVB untuk melindungi kulit wajah kita dari sinar matahari. Lalu setelah itu aku set pakai bedak favorit aku, ini bedak Mars yang shade-nya cream. Ini aku rekomendasiin buat yang bermasalah sama jerawat, cobain deh pakai bedak Mars ini. Segitu aja untuk skincare yang aku pakai pagi hari. Untuk yang malam hari masih sama. Itu kalau misalnya lagi make up-an, untuk hapus make up-nya sama seperti yang ada di video aku cara hapus make up, itu aku pakai minyak zaitun dulu. Minyak zaitun, setelah itu aku bersihin lagi pakai ini, air mawar dari Mustika Ratu. Lalu baru dicuci muka pakai sabun Agnes yang tadi aku sebutin. Nah, untuk skincare malamnya sama. Aku pakai ini, Garnier Serum. Aku diamkan dulu selama 10 menit, lalu pakai Garnier yang night cream yang buat malam. Kan kalau ini untuk yang pagi, yang buat malamnya itu tuh kecil segini, cuma aku lagi habis juga Garniernya. Aku bakalan kasih fotonya di sini buat kalian. Setelah semenjak aku pakai rangkaian dari Garnier Sakura White, apa sih, Sakura White Pinkish Radiance ini, aku ngerasain kulit wajah aku lebih cerah pakai ini dan membantu menipiskan noda hitam bekas jerawat. Untuk mukanya itu aja sekarang. Sama aku seling-seling pakai ini yang aku beli Sheer Injar, ini Natural Republic Aloe Vera Setting Gel
yang kalau menurut aku sih wajib banget deh kalian punya, soalnya ini emang multifungsi banget, bisa buat apa aja, bisa buat muka, bisa buat rambut, bisa buat bibir juga bisa. Dan ini manfaatnya banyak banget, ini juga ngebantu buat waktu aku lagi jerawatan, ini membantu buat menghilangkan jerawat. Oh ya, sama ini obat jerawat andalan aku juga, ini dari Acne Lotion for Acne. Ini bener-bener membantu aku banget buat menyembuhkan jerawat. Ini kalau misalnya aku lagi ada jerawat yang kecil, itu aku totolin sebelum tidur pas malamnya, pas paginya itu jerawatnya udah kering. Nah, kalau aku lagi ada jerawat batu, itu aku juga pakai ini. Dan ini tuh bisa mengeringkan jerawat batu cuma dalam 5 sampai 7 hari lah udah sembuh jerawatnya. Ini dia. Si kecil mungil yang murah meriah tapi manfaatnya luar biasa. Acne Lotion for Acne. Ini buat kalian yang punya masalah jerawat, kalian juga wajib punya. Ini aku rekomendasiin banget. Sekarang itu aja untuk skincare yang aku pakai. Dan untuk bibir, ini karena bibir aku kering, jadi aku suka pakai lip mask dari Laneige. Ini membantu juga buat melembabkan bibir. Dah, sekian aja skincare dari aku sekarang. Lebih simple lagi, gak banyak-banyak. Yang penting kalau dipakainya rutin, itu bisa buat membantu mengatasi permasalahan kulit kita. Yang penting konsisten, jangan gonta-ganti produk. Aku sih udah belajar dari pengalaman ya, gonta-ganti produk cuma bikin masalah muka jadi bertambah, bukannya malah menyembuhkan. Jadi cukup satu aja, tapi pakai rutin, konsisten, insya Allah kok masalah jerawat, masalah komedo, masalah noda hitam itu perlahan bisa apa ya, bisa hilang gitu. Sekian aja video dari aku tentang update skincare rutin aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan komen di comment box di bawah. Jangan lupa di subscribe YouTube channel aku, Wici Ahmad. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.